Yo, what's up guys? Apa kabs? Yo guys, kembali lagi di dengan gue di Mr. Tutorial. Oke, kali ini gue bakalan ngajarin kalian caranya monetisasi lewat Android kalian. Monetisasi atau monetize video itu yang buat nampilin iklan lewat Android kalian. Caranya pertama adalah kalian download dulu, download studio ini yang saya udah pernah kasih tuh, yang saya udah pernah kasih linknya di video saya yang cara ngubah thumbnail. Oke, udah download studio di studio apa ya, saya lupa namanya, pokoknya tulisnya di studio di Play Store deh, terada kayaknya yang buat YouTube gitu. Terus habis itu kita klik video yang mau kita monetize atau dimonetisasi untuk kasih iklan. Oke, caranya adalah kayak gini, udah pencet videonya, pencet yang ada tuh pensil putih yang ini, pencet. Oke, terus geser ke kanan. Nih, terus monetisasi dengan iklan, kita klik aja. Nah, ini udah. Langsung saja. Disimpan saja. Oke, kalau disimpan, kita back. Kita refresh. Oke, ini video kita yang gambar dolarnya udah berganti jadi hijau, tadinya kan abu-abu, berganti jadi hijau, tandanya itu udah dimonetisasi atau udah dikasih iklan ya. Caranya kalau pertama-tama buat channel YouTube kayaknya belum bisa monetisasi, harus disambungin channelnya itu, disambungin ke akun AdSense. Cara nyambunginnya ntar saya kasih tahu di video lain. Oke, okay. Nah, sekarang udah dulu, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, jangan lupa like dan komen kalau menurut kalian bagus. Oke, komen video apa lagi yang mau dibuatin tutorialnya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.